nonton. Nah, halo Keeper Channel seluruh Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap semangat to keep ikan channel kesayangan kalian sob. Nah. Nah, kalian lihat nggak di samping saya ini sudah ada panutan saya sob. Oh ya, terima kasih semua. Saya juga datang belajar nih, sama-sama nih, sudah datang belajar cari ilmu di sini. Nah, dia main ke sini katanya mau lihat perairan Limbata. Limbata. Gimana pendapat abang nih mengenai mini galeri saya ini bang? Gila cakep nih bosku ya, aku tuh suka semua ya bosku, ikannya juga oke-oke, aku senang juga nih marunya nih sadis, bunganya tuh buahnya banget bosku ya. Sadis ini dari cilik lagi ikannya sacet-sacet kayak gini. Iya, dari baby keren. Semua itu. Baby, dan dia ini terkenal banget si Blisurya nih, bisa peyirin cana Limbata bosku. Padahal Limbatanya tuh di depan rumah, cuma 5 langkah. Kalian lihat ini bosku ya, sudah ada babyan, berarti ini udah mati. Terus ada juga nih bosku ya, limbata-limbatanya tangkapan alam disetelin bisa jual jadi cuan. Bosku juga mau belajar. Nah, untuk progres gimana bang? Untuk maru. Nah, ini kan maru saya nih, baru progres nih. Bosku ya, kita gimana bisa lihat pendapat kalian, kita tanya pendapat bos-bosku mengenai ikan ya, okay. Oke, ini udah bagus bosku ya. Cabungnya juga sudah pada bunga, ini sudah mulai ngunci ya bosku ya. Ini untuk bunga-bunga juvenil sudah oke banget bosku ya. Sudah mahkotanya, ada cabungnya, barnya juga sudah pekat bosku ya, mantap. Palingan ini tinggal PR-nya tinggal hanya ngunci lagi cabungnya ya, jadi ngering ya. Dan warnanya juga sudah oke nih bos, barnya udah oke, tinggal push warna oke dah nih bosku ya. Oke, untuk poin juve, poin aman sudah semua, setiap bar sudah ada cabung-cabungnya bosku ya, cabungnya juga sudah ada mahkota beberapa bosku ya. Jadi jelas, gas warna ikut kontes, gas. Dari pendapat dari bos-bosku mengenai progresan saya. Nah, sedangkan yang sebelah sini juga ada, kita suruh menjuri di sini, kita suruh menilai ikan-ikannya. Saya belum ahli juri, belum ada diklat. Oke. Untuk rednya ini gimana bang? Ini bunganya ini dia sulit sekali saya ini untuk pecahin ya, bunga, pecahin bunga ya. Kalau jenisnya itu cana maru red sama maru ya. Biasanya kalau untuk maru ya, kalau maru itu ini kan cabung, biasanya kalau kita air bening kita kejar size di bawah 20 nih, cabung-cabung nih, cabung-cabung air bening. Biasanya kalau sudah size 20, aku rekomendasi di ketapang jangan semi, super pekat, hitam pekat. Super pekat. Biasanya kalau kita untuk cabung, untuk menjadi bunga, itu kan ngering tuh, hitam tuh. Iya. Nah, mahkota atau pot kita bisa bilang. Itu biasanya ketapang super pekat. Super pekat. Dibiarin sampai ikannya itu muncul. Muncul. Baru ganti air. Baru ganti air. Anggap sih berbulan-bulan, dua bulan, tiga bulan. Jangan diganggu apapun. Jangan diganggu apapun. Soalnya kalau diganti air lagi, kadang-kadang orang bilang kayak mulai progres ulang lagi. Kan mulai nggak nyaman lagi. Iya. Jadi ibaratnya dia kayak bertapa kan, biasanya kita ini kan baru keluar dari pertapaan nih. Biasanya emang gitu, gak diganggu-ganggu, dibiarin. Kayak gitu. Progres nanti kita coba full ketapang pekat biar gak kelihatan ikannya sampai. Iya, ikannya untuk lampunya kelihatan. Bang, lampunya tuh dihidupin atau dimatiin? Matiin. Lampunya dimatiin aja. Kalau kita mau lihat ikan baru hidupin. Baru hidupin lampunya. Karena ini untuk progres itunya tuh dia lama sekali untuk progres bunga itu, sama bunga emang itu biar paling susah. Kalau yellow itu kadang untuk buat ngepot itu, ngepot ring itu agak lebih mudah. Nah, kalau red emang susah. Makanya kalau lomba-lomba kan banyak yellow, rednya agak susah karena ya emang susah buat ngeringnya, susah bosku ya. Segini aja udah wah banget bosku ya, udah telaten banget nih bos nih. Jadi emang kalau main red emang sabar-sabar bosku. Sabar ya. Serius. Nah, itu jadi pendapatnya panutan saya nih sob. Ya, biasanya kita lihat di YouTube, sekarang dia banyak main ke rumah kayak gitu. Nah, sedangkan ada satu kasus lagi nih bang. Apa? Nah, kalian lihat nggak di pojok, nah, kita punya spesial gitu sob. Black maru gimana Black bang? Maru. Jadi black maru tuh ada yang bilang dia tuh kalau jantan kan kalau diganggu lama-lama pekat. Kalau diganggu tapi dia muncul gelap itu biasanya betina. Jadi dia hitam aja kayak gitu kalau diganggu hitam. Bahkan ada yang kasus emang benar-benar hitam-hitam. Terus aku punya satu di rumah red juga, dia black mamba. Terus juga yellow juga black mamba ada. Itu kalau dibilangin ya, kalau untuk dipulihkan susah. Lebih bagus
ganti ikan, emang karakternya karakternya kayak gitu bagus. Ya tapi gitu. Karena kita dari baby ya tetap masih di sini ikannya ya, ini digedein. Nah. Punya maru yellow ya, namanya tuh makatuk dulu, emang beli dia sudah gelap juga, tapi emang beberapa waktu sekitar 4 bulan 5 bulan baru warnanya agak naik. Itu juga air setengah ketapang full, sering main interaksi aja bisa, tapi agak sulit emang. Udah dapet tips, semoga bisa koneng lagi. Nah, warnanya. Tapi kalau pas makan tuh dia mau kuning, mau kuning, tapi lama-lama dia gelap lagi ya, bosku ya. Ya emang karakter kita mungkin betina ya. Kalau salah kalian komen. Komen bisa. Kita diskusi tetap di channel. Nah, ini kita satu lagi untuk asiatika nih, Bang. Gimana pendapat Bang? Kok kuning dia, Bang? Nah, itu dia. Ini ada RS kan merah. Terus RS ini WS hitam. Terus ada kan silangan 2 RS WS kan, itu kan dari RS sama WS. Nah, itu tergantung. Kalau dia lebih dominan ke RS, nah itu biasanya dia agak kuning, kadang agak terkesan orange. Nah, kalau dia dominan ke WS, dia agak gelap. Kalau ini aku lihat emang lebih ke dominan ke RS WS. Gitu. Nah, untuk mentalnya gimana, Bang? Wah, mental gila mah ini mah, mental caplok-caplok kayak gini nih, jago nih. Ini gimana nih, kasih pakannya. Tadi kata beli Surya, kasih pakan, dilatih-latih, rayu-rayu, baru kasih masuk makan. Ya. Nah, kita juga belajar di sini, bos-bos itu selalu belajar, ketemu siapapun, belajar. Oke? Okay? Nah, itu ikan-ikan kita berapa udah dinilai nih sama bos-bosku nih. Udah lama, biasanya dulu ketemu di kontes aja biasanya ya. Sekarang dia main ke rumah. Pasti dong, kita mau datang belajar soalnya. Momen yang ya lumayan, momen yang mantap ya untuk ngisi di konten kita kali ini, Sob. Mungkin nah itu aja, biar nggak terlalu panjang juga untuk videonya. Nanti kita lanjut di tempatnya bos-bosku, mungkin kita lihat koleksi-koleksinya panutan saya ini, Sob. Oke, gas, ditunggu pokoknya. Ya. Gas. Nah, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, Sob. Dia ke rumah datang, dia lihat-lihat tadi, udah lihat-lihat juga, dia komen, udah dapat saran juga, dapat belajar banyak juga, kita saling sharing untuk informasi sama bos-bosku kayak gitu, Sob. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang pengen kalian tanyakan, nanti akan saya sampaikan. Kalian bisa tulis di kolom komentar atau tag saya di TikTok atau di Instagram juga bisa. Nanti kita diskusi bareng-bareng dan kita tanyakan dengan bos-bosku. Nah, itu aja mungkin untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video, mungkin di tempatnya bos-bosku. Dadah.